Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Minecraft. Dan baju gue aja belum ganti, jadi kalian tahu ini gue dalam satu hari gue bikin videonya. Dan kenapa gue langsung bikin videonya lagi? Karena pas gue lagi pengen ngambil barang-barang gue nemu slime. Nah itu yang bakalan gue kerjain sekarang, oke? Okay? Tuh di situ tuh. Tapi masa nyawa gue udah tinggal dikit, jadi gue nggak tahu gue bakalan bisa bertahan apa nggak. Tapi yang pasti gue pengen bunuh itu slime. Come here please, sini, lawan gue sini. Come here, please gue butuh lo, gue butuh lo. Nice. Okay. Yes. Gue punya banyak slime. Nah, itu rumah yang gue nemu kita kan. Ada slime lagi. Gue pengen ngambil slime lagi. Tapi gue jatuhnya rakus gak sih? Dan bakalan kena sial gak sih gue? Kalau gue rakus. Tapi gimana? Abis susah dan gue juga kesel dari tadi. Susah banget dapet dia. Sini lo. Come here. Langsung mati dia. Okay. Yes. No. No, yo, no, ow, jalan, oke, bye, wah jangan lu ke zombinya lagi, udah cepet. Nah, mungkin kalian ngerasa kayak ngapain sih Zio, cuman pengen punya tali doang sampai segitunya. Masalahnya kalau gue nggak punya tali, gue nggak bisa jaga keamanan kuda gue dan ada beberapa hal yang gue butuhin karena makanya gue butuh tali. Kuda gue mana, Joko? Joko, sini Joko. Ayo, cabut, kita cabut, Joko, ayo. No, ada zombie, tutup. Okay, thank you. Gue punya, sekarang gue bisa punya. Mana tali? Nah, ini dia. Gue langsung dapat dua lagi, yes. Yi, sini, masuk. Nah, gitu dong, lu mau masuk. Tadi gak mau masuk. Ih, berdua. Okay, gue mau tidur dulu, okay, Yi. Sambil gue masak dulu, gue pengen masak. Buat makan. Gue masalahnya nggak ada ikan lagi buat lo. Jadi lo harus nunggu besok sampai gue mancing lagi baru dapat ikan, oke? Okay? Oke, okay, Kitty, Yi. Kalian sabar. Oke, okay, Kitty, Yi. Sekarang gue mau mancing dulu. Jadi kalian tunggu dulu di sini. Apa kalian mau ikut gue mancing? Kita mancingnya deket kok sini, deket dari sini. Jadi kalian ikut aja yuk. Nah, kita mancingnya deket kok. Sumpah gue masih dengar laba-laba, mana laba-laba? Di luar sih, tapi dia kayak nggak akan ganggu kalau dia nggak ngeliat kita. Jadi kita mancing. Kitty sama Yi mana? Oh deh, tapi gue pengen mancing. Oke, dia udah ngeliat gue. Apa lo? Tapi dia gak nyerang gue kok, tumben. Thank you, lu gak nyerang gue. Dan dia pergi, oke. Dia gak nyerang gue. Si Kitty sama Yi tiba-tiba di sini. Ngapain lo? Si Kitty ngapain itu dia kesono? Sini lo. Ngapain sih? Sini apa? Gue mancing gak ngeliat ke arah pancingan gue nih. Karena gue takut tiba-tiba digigit. Dia ngeliat gue sih, tapi dia gak nyerang gue. Dan gue cuma bisa manfaatin kuping gue doang. Buat gue tahu gue udah dapet ikan apa belum. Belum pernah lihat kan kalian kan orang mancing cuman bisa manfaatin kupingnya doang karena matanya harus ngeliatin yang lain. Kok gue lama-lama ngerasain laba-laba baik ya sama gue. Dia kan nyerang gue loh dari tadi. Mungkin selama ini gue salah mengira laba-laba itu sebenarnya baik. Tapi gue asal bunuh aja. Lu ngapain Kitty, keluar. Lu mau ikan gak? Kalau nggak mau gue kasihnya ke I doang nih. I ini. Nih. Nah. Sini Kitty. Apaan sih? Kok ikannya tiba-tiba kayak gue makan ya? Ini gue makan, enggak kan? So tadi persen ada. What? Apa lu yang langsung makan tiba-tiba? What? Kitty sama Yi punya anak! Kitty sama Yi punya anak! Kitty sama Yi punya anak, yes! Hey! Halo! Gue namain lu siapa ya? Karena lu kucingnya masih oranye warnanya. Padahal ibu lu... Gue gak tau yang mana yang cewek, mana yang cowok, tapi antara ibu atau bapak lu itu hitam. Tapi gue namain lu Garfield, oke? Okay? Iya, original banget gue. Yuk, cabut sini. Sini. Kalian jangan pada di luar. Yuk, masuk. Soalnya kalian udah punya anak, ayo. Tapi anggap aja rumah sendiri. Tapi emang rumah kalian juga sih, sebenernya. Soalnya kalian anak gue. Berarti gue udah punya cucu dong. Gue udah tua banget. Jadi, kalian semua pada tunggu di sini, oke? Okay? Kalian jangan keluar, kalian jaga rumah. Mana sih? Sini, jangan masuk situ, ya. Nah, kalian jaga rumah, oke? Okay? Gue mau pergi dulu. Soalnya gue pengen nyari kota yang lain. Yang kenapa gue butuh tali? Yi! What? Yi! Please, keluar lagi. Yi! Mana sih dia gak bisa teleport gitu? Yi! Harus gue suruh dia duduk tadi. Mana sih dia? Ya Allah, gue udah... Sumpah berasa kayak bener-bener punya kucing di... Di dunia nyata atau enggak? Hidung gua tiba-tiba mampet. Oke, sini. Kalian semua sini. Si Kitty-nya kemana? Ah, untung enggak si Kitty-nya dia diem aja di sini. Dah, lu gua suruh duduk. Oke, supaya kalian enggak pindah-pindah. Duduk. Dah.
So, kok kalian duduk, kalian gak ngikutin gue. Jadi sekarang gue bakalan ngelakuin perjalanan sama Joko. Joko, kita cabut dari sini Joko. Tapi yang pertama-tama kita harus cari laut dulu Joko. Soalnya kayaknya kota itu dipisahinnya sama laut deh. Jadi kita coba ke arah itu, ke arah mana sih? Gue gak tahu itu arahnya kemana. Ke barat ya? Kan merah utara kan? Selatan, kita ke arah selatan. Gue gak ngeliat kota lain, tapi itu apa itu Joko? Kayak gitu bentukannya. Coba kita kesana. Pohon biasa, tapi kok pohonnya tinggi banget ya? Kok itu tinggi-tinggi semua ya Joko ya? Hah? Kita nemu daerah baru, tapi kita gak nemu kota baru. Ayo Joko, kita cabut dari sini. Kita masih belum nemu kota lain nih Joko. Kita harus nyari kota lain. Kalau nggak percuma kita jalan-jalan kayak gini Joko. No, Jojo. Ayolah, gue nggak bisa lewat. Sumpah ini gue stuck demi apa lo? Joko. Au. Sono Jojo. Cuman gara-gara daun doang lo nyangkut Joko. Demi apa lo? No, jangan creeper. Itu creeper ngapain sih? Jojo sono. No. Oke, Joko, gue punya satu cara supaya kita cepet di air. Jadi gini caranya. Nah, lu ikut kan? Ayo sini, Joko. Au, apaan tuh? Ah, kurang ajar lu. Si Joko lagi di panah sama dia. No! Kapal gua. Ah, creeper demi apa lu? Ah, ayo Joko, cabut Joko. Sumpah gua benci banget sama lu semua, Gua cuma nyari kotak doang. Dan sekarang gua nyasar, gua gak tau kemana. Bahkan gua gak tau jalan pulang. Gua nemu rawa lagi nih. Bukan rawa deket rumah gua kan? Soal gua aja gak bisa buka peta kan? Gak ada peta di game ini. Mungkin ada, tapi gua gak punya peta. Kita harus kemana Joko? Oke, kita coba naik gunung itu ya Joko ya, supaya kita bisa ngeliat daerah sini, ya gak sih? Oke, gue anggap itu lo ngangguk, oke? Oke, kita udah di atas gunung Joko. Lagi atas kemana ini? Coba gue ambil kompas gue deh. So, pertama-tama kita itu kan arahnya mau ke selatan tadinya kan? Apa kesana arahnya? Ke arah utara, ya gak sih? Kita lewat atas pohon, belum pernah lihat kan kalian kuda di atas pohon? Nah ini rumah gue nih. Yes, gue bener jalannya ternyata. Oke, ini kayaknya terlalu tinggi buat lo Joko. Oke, yes. Gue inget soalnya ini jembatan gue nih. Yes, kita pulang Joko. Dan kita gak dapet apa-apa Joko masalahnya Joko. Hey, papa pulang. Ini mana yang Garfield, mana yang Yi? Kalau gue inget-inget, kalau gak salah yang deket sama si Kitty itu si Garfield kan. Oke, okay. Lu berarti Yi. Kalau gak salah gue punya name tag deh. Punya ituan nama, kalung nama gitu. Nah ini dia, ada dua. Jadi gue bisa namain Yi sama Kitty. Tapi gue cara namainnya gimana? Nulis namanya. Coba gue liat dulu. Gue butuh anvil. Cara gue dapet anvil, gue butuh bikin blocks of iron. Oke, berarti gue butuh banyak banget iron dong. Karena buat gue bikin blocks of iron aja tuh berapa ya? Gue banyak deh. Oh man, cuman buat namain lu doang. Yang pertama kita harus bikin blocks of iron dulu. Tuh kan? Gue butuh 9. Dan gue butuh 3. Berarti 9 kali 3 27. Gue butuh 27, serius lu. Nah udah 4 nih. Oke, sekarang kita bikin anvil, oke? Bunyinya. Oke, jadi kita bikin name tag yang ini. Sengaja ini dulu biar gak ketukar dulu. Loh, nah, Yi. Nah, Kitty, yoi. Jadi tinggal Garfield sama satu lagi Joko yang belum gua namain. Belum punya inian, itu nama. Sengaja gua gak akan ketukar dulu antara Garfield sama Yi, oke? Okay? Oke, nih, papa bawa makanan nih. Oke, yang pertama Yi dulu, Garfield, baru Kitty. Oke, udah kan. Garfield langsung makan. Gue punya 4 ikan, oke? Okay? Gue punya 4 ikan. Dan gue ngasih lu 3. Yi, Garfield, Kitty. Terus tiba-tiba si Garfield makan lagi satu lagi. Lu lama gue hukum, mau gue hukum. Gue hukumnya lu tinggalnya di luar. Gue ikat. Gue susah-susahan sedih lu. Oke, okay, jadi gue ini sambil gue lihat-lihat lagi. Dan gue bisa bikin Iron Golem. Dan gue tahu cara bikin Iron Golem ya. Dan
Kalau kalian gak tau Iron Girl yang gue maksud yang mana, ini bahkan gue kasih lihat. Oh, halo bro. Nah itu video dari video gue yang sebelumnya. Itu namanya Iron Girl. Dan gue bisa punya itu. Dan dia bakalan ngejaga tempat gue selama gue gak mukul dia. Jadi kalau gue mukul dia, itu bisa jadi senjata makan tuan buat gue. Yang gue butuhin tuh banyak banget buat bikin Iron Golem. Dan gue pengen punya dia buat jaga tempat gue ini. Jadi yang paling gue butuhkan adalah pertama iron. Tapi kita butuh banyak lagi nih ironnya. Di tempat gue farming, atau ini apa namanya, di gua yang biasa itu, ada gak ya gue iron? Jadi gue turun di sini. Au, sakit. Terus habis itu gue taruh sini. Halo, woi Joko, sini. Hei, tuh kan dia mau kabur kan? Sini lo. Diam-diam di situ. Ini pintu masuk gua ke guanya. Rapi kan? Tapi gua belum bisa bikin ini, si keretanya ini. Si relnya ini belum bisa gua manfaatin. Gua ada 7. Cukup enggak ya? Kayaknya enggak akan cukup deh, soalnya gua butuh 1 2 3 4. 4 iron block. Ya, 4 iron block. Berarti kan satu itu 9. 9 kali 4 gua butuh 36. Gue harus nyari iron lagi. Oke, kita harus farming lagi. Tapi gue pengen save dulu di sini. Nggak save sih. Tapi kalau gue mati, gue bangunnya di sini. Setelah gue pengen nyari di sekitaran sini juga, nyari iron. Au, 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 au. Lu kenapa? Lu pakai baju? Kok lu pakai baju? Zombienya kok pakai baju? What? Nyalu doang yang bisa kayak gitu. Barang gue itu banyak yang jatuh ke lava ya. Udah kena lava, udah hilang soalnya kebakar sama lavanya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Au. What the? Mampus lu jatuh. Oke, gue tadi kesini pengen ngambil ini iron di sini nih. Ngapain sih lu sono, ngapa cabut? Au, au. Ntar dulu, gue lagi pengen mati, please. Please. Kuat banget sih lu. Astagfirullahalazim, kuat banget sih. Sumpah gue emosi anjir. Soalnya gue pengen lihat ini gua, tameng gua, ternyata tameng gua hilang. Kayaknya tameng gua jatuh dah. Oh man. Seru, nyawa gua tinggal dikit. Darah gua harus nyari iron. Dan gua lupa bawa obor, jadi ini bakal gelap banget dan mungkin bakal gua potong, oke? Oh no. Alah, ada lebih dari satu lagi, kenapa banyak banget sih lu? No, 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 no. What? Gua nyangkut. Ah, gua nyangkut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Turunlah, ambil itu ironnya. Kenapa lu naik-naik terus sih? Mau gue jadi emosian mainnya. Gue minta maaf. Sumpah aja gue minta maaf. Gue jadi beneran emosian mainnya. No. Oke, kenapa tiba-tiba banyak banget monster sih di sini? Kok kayak gini, gue harus nyari jalan lain nih. Gue gak nemu jalan keluar dari tadi demi apa lo. Gue gak nemu jalan keluar demi apa. Oke, gue nemu banyak iron lagi. Tapi gue gak nemu jalan keluar masalahnya bro. Percuma gue dapat banyak ini kalau gue gak bisa keluar. Ini gue udah galinya ke atas terus loh. Sampai habis alat gue. Tuh gue udah ke atas terus tapi gue gak nemu jalan keluar demi apa lo. Oh man. Aduh deh, kalo gak salah tadi gue nemu ada. Nah nih nih nih. Ini tanah nih. Soalnya setau gue tanah itu udah deket sama daratan. Bukan daratan sih, tapi keluar. What? Gue nemu batu lagi demi apa lu? What? Kenapa tanahnya cuma segini doang sih? Setau gue tanah itu langsung ke daratan. Gak daratan, keluar. Dan barang gue udah habis semua. Gue gak bisa bikin alat di sini. Seenggaknya gue bisa bikin crafting table kan. Untungnya gue sempat bawa kayu tadinya. Karena kalau enggak, sial gue, bener-bener sial gue. Oke, gue udah punya 37. Oke, please, tinggal keluar aja, gue keluar aja. Gue keluar dari sini aja. Itu doang udah, tinggal itu doang. Gue gak harus balik ke tempat checkpoint gue di gua. Ya, kalau gue pun ke rumah langsung, udah aman semua. Gue masih di dalam gua. Gue di bagian mana ini? Oh no, oh no, oh no, creeper. No, 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 creeper, no. No, no, gue di mana ini? Gue di gua mana ini? Please, lu meledak, terus habis itu udah. Wah, sakit, 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 sakit. Oke, oke. Gue silahkan keluar, udah. Gue gak mau nambah lagi. Gue pengen keluar.
No, jangan zombie. Aduh, gue di mana sih ini? Au. Ya Allah ya Rob ya Tuhan. Please lah. Gue enggak tahu lokasi gue di mana. Kalau gue mati di sini habis gue. Gue denger suara ayam. Tapi gue aja enggak tahu gue di mana. Gue keluar. Yes. Gue di mana ini? Gue di mana ini? Hah? Gue di mana ini? Gue di mana ini? Gue enggak tahu gue di mana. Sumpah demi apa lo, gue enggak tahu gue di mana. Oh no, dan ini gelap banget. Bukan gelap banget sih, udah malam. Itu rumah gue. Yes, 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 yes. Ayo, 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 ayo. Ah, please. Jangan ada yang bunuh gue. No. No, 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 no. Tutup, tutup. Kitty, yee, Garfield. Sumpah gue seneng banget bisa ketemu lu lagi semua. Semua cuma buat Iron Golem. Oke, sekarang gue tinggal tunggu doang. Oke, jadi gue butuh labu. Ya kan? Terus labunya gue taruh di sini. Terus habis itu gue butuh pemotong bulu. Nah, udah jadi. Terus habis itu gue butuh obor. Bukan gitu. Terus habis itu gue bikin di sini nih. Nah, jadi Jack O' Lantern. Gue pengen lihat. Nah, itu dia. Tinggal tunggu iron blocknya doang. Oke, block of iron udah jadi. Dan sekarang kita bawa ini. Jack O' Lantern. Oke. Kalian mau ikut gak? Yuk ikut yuk, bertiga yuk. Yuk, sini. Kita bahkan punya teman baru, sini. Oke. Terus ntar gue pengen. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gue punya Iron Golem. Hey bro. Hey. Hey. Kita punya teman baru Iron Golem. Noh, Yi, lihat. Lu Yi apa Garfield? Enggak tahu deh. Tapi lihat, kita punya teman baru sekarang, ngejagain tempat kita sekarang. Sekarang kita tempat lebih aman, Yi. Tenang aja, Yi. Oke. Jadi itu dia. Main segitu dulu buat Minecraft hari ini. Seenggaknya gue punya teman baru lagi. Mungkin dia gue namainnya Samson. Soalnya kan ceritanya kuat, jadi namanya Samson. Jadi terima kasih banget udah nonton video gue. Mungkin ada yang sampai habis, ada yang enggak. Terima kasih banget udah nontonin video gue. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Dan juga jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Yi, sekarang kita harus ngambil Joko, oke? Okay?